Maka gedeklah kepada orang dua beradik. Bapa jin sel kapan Irodanol yang melatih telago dago. Ni waya gua kena tengok sebab diri lah waya. Ada nak jadi sama lah sama budak rasa adik-adik sama ni mak mak mua dah lagi mana alik depan mana ya dah nak apa-apa tu hidup supa tu. Ah, yang kata bebe nak tentu makan orang tu. Yang kata yuk sama tanya orang elik mana ni nak kata gajah tak seperti gajah nampak putih mata tegak luli luli. Heh, tu dia tanya lah eh. Tak tanya tak jawab tu tanya eh. Dia mau tanya you speak English. Aduh mana setia akulah orang digelak kepada ano jin saya kapan irodano liam nanti telah godago hulu baraya handa akak telah juga telah itu buke orang digelak kepada bapa jin samsura nyo mati dibunuh pas saya budak namanya rada kecil meledak kecil kamu nama apa. Aku gaji klih kamu ni tak tahu. Aku tengok, pasal tengok tak tahu kamu duduk kat mana. Ha, jangan rayak lah ni. Alusia jangan rayak lah ni. Dia nampak jalan lah. Ha, rayak lah kata orang kita duduk. Lain, rayak lah. Orang itu dia. Kamu nama apa? Nama kita Enawu Nupra Cahaya Cahaya Sain. Begapa dia? Inawu no percaya caya sei. Aduh mana sio. Balik sana inawu no percaya sei nama apa? Kita ni orang panggil apa nama ni? Inawu no percaya caya wak yo. Inawu juga. Inawu juga. Panjangnya nama. Tu kita bawa sikit tu sekejap lagi kita taruh rumah tak yang mari nak taruh raya. Balik sana Inawu. Ah kita sama Inawu. Wano mak balik. Toke supo. Tanya hina dia nak wano. Jadi kawin nak tanya demo ni. Nah kalau raya-raya siapa? Kalau polimo-limo siapa? Ah inilah juga saya. Inawu dah juga satu kepada kewaya. Kamu tak setuju pucuk beris populi. Pertama Ika. Aku tahu doh. Kamu lah juga nama saya. Pria ya? Tak payah kamu susu. Raja kamu lah juga membunuh anak raja aku. Dia juga membunuh kepala kesurutan aku. Namo talai tak buke. Orang dikelak kepada Bapak Jin Samsura. Betul ke tidak? Ngaku lah Syed. Bukan aku bunuh lah. Siapa dia bunuh? Raja saya lah. Nama apa? Kita koyak biar. Koyak saya buat kita pakai buat nako. Kalau nako lah kan boleh mari tempat dan lagi. Apa nama ni? Jawa ilo. Gapa? Dan lagi Jawa ilo. Bukan Jawa ilo. Ha? Dan lagi Ratu ilo Jawa. Podolah ya. Bunyi ilo lah kau. Koyak saya. Kamu kemau membunuh surutan aku. Namanya tak lah itu buka. Aku digerak kepada Bapak Jin Samsura. Pasal bunuh, aku tak bunuh. Pasal kerak tengkak, air kerak tengkak. Aduh di kamu.
aku nak gigak kamu. Kalau you nak lawan Aem, Aem mesti bunuh you lah. Aduh deh kamu. Kalau awak nak lawan saya, saya mesti titikan di peluk bodoh awak lah. Malu tu. Wow. Kalau awak nak lawan saya lari nusuk bawah tangga lah. Sama tegah kau ya. Okey kau tu dia kau ni. Kekir dia. Mana orang ada kecil lah kecil? Masa? Aku nak gigak dia. Ketemu je. Hei, ini dia. Tak sakit. So lagi. Ini dia. So lagi. Ini dia. Oh, tiga boleh pergi. Kacau. Aduh. Mana weh? Ha, kita dua ni berebut piala. Ada saya. Kalau benar demo, boleh demo. Kalau benar kawal, boleh kawal. Hei, ini dia. Ini kita nak sial. Ni orang panggil Cik Abdul Wahyah tu kan cocok lah naga. Ada saya. Ada. Ini dia. Apa kiri? Dah duduk awal apa ni? Hei! Aduh, sakitnya melata ni. Masa dia orang cidi? Sakitnya aku. Aduh, sakitnya aku. Hei, kata oh. Hei! Akatalah juga orang dikira kepada. Anak jenis kapan Iroh dan Nuriya melati telah kau dago. Duduk belawai saya menjadi kemalah. Malah menjadi kepada diri saya. Siapa dia kelih ngayuk kemen dengan jaga ulama. Tak lah itu bukailah juga. Orang dikelak kepada Radek kecil melalui kecil. Tubilah dari dua kota pintu tano. Apalah juga bunyi gitu dari dua kota pintu tano. Dengar lagi muda sore diri sore nyamuk lagi puloknya. Baiklah juga hari ini, akulah juga malu pada Ustaz Agung Cipedok, bidadari Semulilo Perbujaya. Akulah juga nama Radek Kecil Melok Kecil. Apabila lah juga aku sapa di dalam negara Ratu Ilung Jawa. Aku bernamalah juga Inawunu Prak Cahaya Bosu. Aku kalau aku tahu begini jadi tak okeylah juga aku lepas piluh Kerican Kerobayu. Sudahkan aku periman dengan buku suluh lima darah. Tapi itu tak ada doa dari tapak tangan pada diri aku. Aku malu sebab aku nak jumpa dengan Ayano Raja Muda Laksmana. Raja Muda Laksmana akan lari ngilai ke diri. Aku terlalu aku pilu sedih hati. Aku lepahlah juga kerisah Kerobayu. Sapa jatuh di dalam laut buih kelemahan tujuh. Darilah juga patah laut anak gue yang bunuh-bunuh. Dari peti timur pelabuhan mula lagi. Rusinya hati aku sekarang. Lonilah juga pengasuh saing woyo sama. Aku tahu di dalam kesusuhnya. Duduk pelabuhan dengan akak telah juga anak jin soyok kapan Iroh dan Nuriya melati telah godaro. Hulu bala bapak jin Samsuro dia tuduh kata aku membunuhlah juga anak raja dia putri bulu suluh lima dara. Sebenarnya aku bukan membunuh. Mula-mula bulu suluh nak pada kedai aku. Lima dara pun nak juga pada kedai aku. Ngebuk dia aku ni aku tak tahu. Siapa mula-mula adik tiga kakak. Lepas tu kakak tiga adik. Tapi nyata aku pada Aino dia ratulah juga lata berata. Dia kata aku mau bunuh kepada anak dia. Sebenarnya aku tidak mau bunuh. Adik mau bunuh kakak-kakak lah juga membunuhkan adik. Akhirnya aku nak pergilah juga tempat pengasuh saya sama. Bunyi kata anak jin saya kapan Iroh dan Nuriya melati telaga-daga.
Duku cahaya ke dari sini. Biarlah tak ada kerja kerbayu pekuelo lah. Juga mati ketika dari tengah pada luar. Pada terselur gunung terjalur pula mati anak pula mati anak rubuk gadun telago dua lagi. Maka ada kecil melalui kecil anaklah juga raja muda Lasmana dengan pegamalan patumah patumah bono dia tuan menteri Dewi Abandi. Sedihnya hati buka alam kepala. Pengasuh saya wayah di dalam bahaya. Dia berlawan dengan katalah juga bapa jin sekapan ni Rodano yang melatih telah godago. Maka katalah juga rada kecil melalui kecil. Jelum maka pula di tempat anak jin sekapan ni Rodano yang melatih telah godago. Iyalah juga di pemuda. Selo rupa putih kuning peranak ke Cina, itai manis peranak ke Jawa. Tinggi tak undoh, besar tak gemuk, itai tak putih. Macam manalah kemudian tak berkata-kata. Wajahnya muruk arnun masa. Pucat dengan tubuh, layu dengan badan. Tak kulit bercegahlah juga akatulan seketi siri. Sepijik dengan suara yari menjadi kepala lagi budak. Iyos menalah juga akatnya bapak jin saya kapan. Iro dan Olia melantik telago dago. Aku tidak akan susu pucu bersipu pulih pertama Ika. Akulah juga bernama karade kecil kecil. Anak gajo muda Laksmana. Dengar bergamalan patemah patepego. Aduh, rade kecil anak kecil. Kamulah juga membunuh anak gajo aku. Tuan Petri Bulgusulo Lima Dara. Anak Ratu Lata Berata, dan kamu membunuh Hulu Balai Ratu Lata Berata, Bapak Jin Samsuro, serutang kepada kediriku. Aku tidak bunuh Tuan Peti Bulgusulo Lima Dara. Dia kasih kepada kediriku, dia cinta kepada kediriku. Siapa dia petakialah juga dua beradik. Mula-mula adik bunuh kakak, kakak tak mati lagi. Barulah juga kakak menikahkan adik. Aduh adik kecil, tak payah kamu susu pucuk bersipu pulih pertama kenika. Utai mah aku bayar mah. Utai budi aku bayar budi. Utai malu aku bayar darah di tempat mandam paperengik. Itu tersuruhlah juga pada diri kamu. Aku tidak takabur. Ada gajah berjuai ke gading. Ada harimau bersebuki tari. Ada manusia peniti dari atas mentekri mengarung di dalam darah. Akatan bapak cinglah juga dua beradik. Anak jin sakapan ni Rodano liam nanti telah godago. Takak kepulau akak telah juga rada kecil melalui kecil tengah media apa peringin lagi. Aku soge. Akulah makaja nama kau putih. Anak perakai makaja segamu. Cucu si lama rajo. Bako cekawati rama-rama ada titi baik bako pesawe. Amboi malunya dia aku soge ini.
apa saya akulah juga raja muda lasmana. Pucu ni dia tak mengakulah juga raja kecil anak pada ke dia. Kalau dia mengaku apa salah, sebab budak tu budak bertuah, tujuh patah langit bertuah, tujuh patah langit bertuah, tujuh patah lah bumi lagi hari ni. Selagi pos tak aku tak mengaku, kata raja kecil tak anak pada kiri dia, tentulah juga gagah dia, tidak akan gagah lagi. Tentulah juga huwaga lah juga di dalam Allah sunyi blokasinya. Huwaga siapa ke negara, kuala dua berdak muda tanah berpengen saya lagi. Benda ni lah juga. Aku nak tanya ke tua apa dah kau? Kenalah juga apa dah kau kaya benda ni? Semua selesai di dalam negara kuala dua. Tak guna duduk baloh sama sendiri. Tak pernah sabar juga. Pas tak aku gajah muda lah semana. Tak mengaku rada kecil mana kecil anak kepada kiri dia lagi. Maka makan je lumik kau putih. Orang pengoh tak pergi apa-apa tak bertanya. Menjelpul lagi di tempat orang tua apa dah kau lagi pula. Kami nak tanya kepada diri kamu, siapa buruk sangat sekarang ini musuh ada akatelah juga bapa jin saya kapan Iro Danon yang melatih dago-dago utusai bapa jin Samsuro namun bunuh anak sedago lah juga tiga ino kami sekamu namanya rade kecil melalu kecil begini tuaku maka jenuh mengkau putih pati nak kaya kepada tuaku kaya kuana kaya apa enggak begini ku benar. Sebab benda ni bukan salah orang lain, salahlah juga pak saudara tuaku raja muda Laksmana. Dengan sebab selagi dia tak mengaku rada kecil melelo kecil anak kepada kediri dia, tentulah juga nagi huwaga nagi menjadi kem pare pasok pare pijas sering muruh tanah-tanah menagi nak jadi kari tiada berair nagi nak bakar tiada berapi. Aduh pengasuh ketua pak saudara. Jadi kalau podogo hari ni dia ayunan kami maka dia sama tok capu tangi benda ni. Lagi tuiku selagi lah juga pos lagu tuiku raja muda Laksmana tok ngaku rada kecil melalui kecil anak dia ke aku. Benar tentulah juga huwaga lagi dalam negeri kita lepas babok menjadi kes babok. Jadi kalau pos lagu kami raja muda Laksmana mengaku rada kecil melalui kecil anak dia, tentulah juga nak cari amir dia bagi. Bapa jinsa kapan ni dan ni melatih lagu-lagu? Gaik lah letak khabar. Jadi gaik? Gaik. Tapi gaik pun selagi lah juga pos dago tuweku raja muda Laksmana tak ngaku rada kecil mana kecil anak dia, tidak gaik. Tak gaik? Tak gaik. Kalau suali dia ngaku rada kecil mana kecil tak anak dia, bapa jinsa kapan iroh dan ni yang melatih lagu-lagu? Gaik terpaksa dulu tak kalau mula. Tak ada lagi tinggal kumba di balas roko. Batu kum pula polis dia kalau ada yang menurut bersedia kalau. Pula pulih habis dengan panjuk tujuh pengantin 21. Budak kanok kecil besar tu muda. Waktu kita tengok CD. Okey rakan main CD. Jangan siapa kena kumba di balas roko. Batu kum jatuh sebab hujan tak siapa panah tak kena angin tercium. Begitu. Begitu. Tak apalah kami jumpa posaka kami lagi. Baiklah juga aku orang tua pok dogo. Dengan cara reka. Akulah juga orang tua pok dogo. Senguh tuk dalai kata akulah juga dewa saalan tunggal. Senguh tuk dalai kata akulah juga dewa saya tunggal. Hari ni aku nak pula pulis dia kalau ada yang belum sedih kalau. Dengan cara reka gajah muda Laksmana. Mengaku doh rada kecil melalui kecil anak dia. Apabila mengaku rada kecil melalui kecil anak dia. Rada kecil melalui kecil pun gaiklah terpaksa dulu tak kalah mula. Akata bapak jin saya kapan iroh danu dia melantik telago dago. Balik terpaksa dulu tak kalah mula. Tidak lagi tinggal kumbar di balas loko. Sejuk dingin setikat ulah cita mani air tip penuh. Guklum kubah penuh kanan seti kundur dengan labu kecil pun bersabuh tubuh putung pada petua.
Nagi sudah amin dama. Tak dodo capi-cawi. Sudah menjadi kesini ini. Aka telah juga bapak jin saya kapan iro dan nulia melatih dago-dago. Apabila laksmano mengaku rade kecil-kecil anak dia. Semuanya gaik terpaksa dulu tak kalau mulu. Rade kecil-kecil sendiri pun gaik juga terpaksa dulu tak kalau mulu. Gaiklah juga bersama Kristian Krobayu lagi. Abailah juga aku nak balik terpaksa dulu tak kalau mulu. Aku tidak tinggal kumbah di balas roko. Atas sipak oke. Raka mesidi sijud dengan isti ulah cita mani ayiti penegok lumukubah penuh kanan isti kunduh dengan labu kecil pohon besar buah tubuh butuh pada bertubuh lagi.